untuk jalan kembali ini tidak diperuntukkan. Jadi tidak diperuntukkan untuk berjualan. Silakan menggunakan fasilitas yang ada di pasar raya. Sekitar pasar raya Tanah Abang, monggo. Dan minum minuman. Jadi ibuan, boleh ditampen, tak ngadil. Ya, resiko yang menanggung diri. Ya. Bisa ibu, silakan menggunakan fasilitas yang di jalan raya Kedidu. Kita ke jalan raya Kedidu di pasar baru sana. Silakan wisata di sana, monggo. Jangan menggunakan untuk sepanjang jalan ini tidak diperkenankan untuk ditempati untuk berjalan. Monggo, perhatikan, oke? Bapak-bapak, nah, berjalan. Silakan tidak ke jalan raya Kedidu. Mohon diperhatikan, sepanjang jalan raya ini tidak diperkenankan untuk menggelar dagangan. Silakan tidak ke jalan raya Kedidur di depan pasar raya. Silakan di dalam menempati diatur seperti sertifikat apa, dan untuk jalan raya ini tidak diperkenankan untuk jalan kembali jalan ini diperkenankan menggelar dagangan. Silakan tidak ke makna dagangannya. Oh, perhatikan. Untuk bapak-bapak yang menggelar dagangan di pasar jalan Kedidur ini, silakan tidak ke jalan raya Kedidur di sekitaran pasar raya. Untuk jalan raya Kedidur ini tidak diperkenankan untuk menggelar dagangan. Silakan yang berdagangan atau berjualan silakan tidak ke jalan raya Kedidur. Pagi untuk jalan raya atau sekitaran pasar raya. Jadi sebejal, komen di TV. Iya. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menertibkan pedagang musiman saat bulan Ramadan di sepanjang jalan raya lingkungan Suromulang, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kegiatan penertiban pasar dadakan ini terpaksa dilakukan lantaran pedagang musiman yang berjajar di sepanjang jalan tersebut dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas. Pasar kaget itu selalu ramai dengan pembeli yang berjubel saat menjelang buka puasa yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Penutupan pasar kaget juga sudah sesuai prosedur berdasarkan aturan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Selain itu, karena masih pandemi, mengacu Perwali Nomor 47 tahun 2020. Kegiatan di sana pasar kaget saat bulan Ramadan ditutup sampai Lebaran.